guna mengantisipasi terjadinya musibah bencana gempa bumi maupun tsunami yang berpotensi kembali terjadi di wilayah pesisir Banten. Pusat Pengamatan Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG meminta para pengusaha hotel merancang standar operasional prosedur penanganan evakuasi bencana. Setiap hotel diharapkan memiliki SOP evakuasi guna meminimalisir jumlah korban saat terjadi musibah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan antisipasi, mulai dari menyesuaikan struktur bangunan, menetapkan titik kumpul penyelamatan, serta membangun jalur evakuasi yang diperlukan saat terjadi bencana. Hal ini berkaitan dengan kondisi pengamatan Gunung Anak Krakatau yang saat ini masih ditetapkan dalam status siaga. Perkumpulan hari ini dengan PHRI, kami memberikan sosialisasi mitigasi tsunami. Jadi tsunami itu bisa dikurangi risikonya melalui mitigasi. Bencana alam apapun itu bisa dikurangkan melalui mitigasi. Nah, salah satunya misalnya kita menawarkan suatu evakuasi vertikal di daerah wilayah pantai. Bila mana kejadian tsunami mau datang melalui informasi dari badan berwenang, maka hotel itu bisa menjadi tempat evakuasi vertikal, yaitu naik ke atas. Pihak BMKG juga meminta agar para pengelola hotel bisa memperbarui informasi terkini melalui situs resmi BMKG untuk kepentingan, kenyamanan, dan keamanan pariwisata. Dari Kabupaten Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.